Kilat benderang menyambar dari samping kirimu. Duar! Dari mana sumbernya? Pesawatmu mulai berguncang. Instrumennya tidak lagi berfungsi. Padahal semenit sebelumnya, langit terlihat cerah. Kemudian, semuanya pekat. Indramu semakin tak karuan. Mana atas, mana bawah? Entahlah, kamu sedang melampaui ruang dan waktu. Petir terus berkilatan dari semua penjuru. Kumpulan awan melingkupi pesawat, lalu memilinnya ke dalam pusaran. Kamu mulai mencengkeram kendali pesawat, dan berulang kali meyakinkan diri. Aku bisa keluar dari sini. Aku pasti bisa keluar. Di balik awan gelap yang berkelun, kamu melihat seberkas sinar. Inilah satu-satunya peluangmu. Pesawatmu terus mendekati sinar ini, seperti ngengat mendekati cahaya. Dan wus, kamu berhasil keluar dari pusaran angin yang mengerikan. Instrumenmu kembali berfungsi. Pesawat juga tak lagi berguncang. Kamu selamat. Itulah pengalaman yang pilot rasakan saat menghadapi anomali segitiga Bermuda. Ya, setidaknya di acara TV. Hamparan laut luas di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico tetap menjadi area paling misterius di planet ini. Tapi, masih ada tempat-tempat lain kok. Alaska juga punya segitiga sendiri. Sejak akhir tahun 1980-an, sebanyak 16.000 orang telah hilang di sana. Para saksi mata anomali segitiga Bermuda menyebut-nyebut telah melihat kabut tebal, petir, bola-bola sinar, dan halusinasi. Di Alaska, semuanya malah lebih rumit. Manusia, pesawat, dan kapal, semuanya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada seorang pun yang bisa membagikan pengalamannya di sana. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska, menuju Great Falls di Montana. Pesawat ini mengangkut 8 kru dan 36 penumpang. 2 jam setelah pesawat lepas landas, sang kapten menghubungi lewat radio kalau penerbangannya berjalan mulus. Tapi kemudian, diam. Pesawat sepanjang 30 meter ini seperti lenyap di angkasa. Padahal, 85 pesawat terbang dan sekitar 7.000 orang dikerahkan untuk mencarinya. Tetap saja, tidak ada jejak. Sepotong skrup atau baut pun tidak terlihat. Semuanya nihil. Misteri pesawat ini membuat segitiga Alaska semakin naik daun. Coba deh lihat ke peta. Segitiga ini merupakan area tak berpenduduk yang berada di dekat Anchorage, Barrow, dan Juneau. Kalau kamu menghubungkan titik-titiknya, akan terlihat segitiga. Luasnya kurang lebih 2 kalinya negara bagian Oregon. Tahu nggak sih? Ternyata ada loh sejumlah area luas di bumi kita yang menjadi lokasi berlangsungnya hal-hal misterius. Misalnya di bumi, laut, gurun pasir, dan rimba. Para ilmuwan punya banyak sekali pertanyaan yang belum terpecahkan mengenai tempat-tempat ini. Semua punya anomali listrik dan magnetik ekstrim. Banyak pesawat dan kapal hilang di dalamnya, terdengar dan terlihat sesuatu. Misalnya saja, Black Bamboo Valley di Tiongkok, yang terlihat seperti lokasi syuting film super horror dari Hollywood. Suasana di sini sangat seram dan misterius. Bagus dong. Coba bayangkan, ada rumpun pohon bambu yang menjulang sampai 40 meter. Pohon hijau ini tumbuh sangat rapat sehingga sulit ditembus cahaya matahari. Kabut misterius menggantung di udara. Dari mana asalnya dan kenapa selalu ada di situ? Ya, mana ada yang tahu. Belum cukup sampai di situ loh ya. Selama berabad-abad, banyak orang hilang di dalam hutan yang luas itu. Para ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat ekstrim di area tersebut. Tanah bisa tiba-tiba retak, sehingga seseorang yang menginjaknya bisa jatuh. Cuaca berubah drastis dan mungkin juga ada uap beracun. Pohon-pohon tertentu bisa melepaskan uap ini saat roboh ke tanah. Terdapat jalan panjang di Ladakh, India. Inilah yang disebut dengan jalan magnetik. Padahal arahnya menanjak dan bertentangan dengan hukum gravitasi. Fenomena ini memang terjadi. Semisal kamu berkendara hingga kaki bukit, mematikan mesin, lalu keluar dari mobil. Mobilmu mulai bergerak menaiki bukit dengan kecepatan sampai 20 km per jam. Kenapa bisa begitu? Teori pertama, bukit itu punya gaya magnet yang sangat kuat, sehingga bisa menarik mobil yang jaraknya terlalu dekat. Diduga, Angkatan Udara India menghindari terbang melintasinya agar peralatan di pesawat mereka tidak mengalami gangguan. Teori kedua,
terkait ilusi optik. Bukit di sekitarnya seperti hilang di kejauhan. Yang kita lihat, jalannya menanjak, tapi sebenarnya tidak. Danau Michigan yang sangat luas itu lebih mirip seperti laut daripada danau. Selama 400 tahun terakhir, 6.000 kapal telah lenyap di dalamnya. Penyebabnya apa? Nah, danau ini punya segitiga misterius sendiri. Dan sebetulnya Danau Michigan lebih banyak menyimpan misteri daripada segitiga Bermuda yang terkenal itu. Pada tahun 1950, Flight 2501 dari New York ke Minneapolis juga hilang saat melintasi danau ini. Nasib ketiga kru dan 55 penumpangnya masih belum diketahui. Pada tahun 2007, seorang profesor arkeologi bawah air meneliti dasar Danau Michigan. Dia melihat susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 12 meter. Wujudnya mirip dengan Stonehenge di Inggris. Tapi kok di dasar danau? Siapa yang menaruhnya? Para arkeolog juga menemukan pola ukiran di salah satu batu itu. Bentuknya menyerupai gambar hewan. Memang tak ada yang istimewa. Gambar hewan ini mirip dengan mamut dan kemungkinan diukir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penduduk Venezuela yang tinggal di dekat Danau Maracaibo pasti sulit tidur. Di titik pertemuan antara Sungai Catatumbo dan Danau Maracaibo, terdapat badai listrik raksasa yang bisa berlangsung sampai 10 jam, selama 260 hari dalam setahun. Maka, lebih dari 1 juta petir menyambar danau itu dalam setahun. Para ilmuwan tidak tahu pasti penyebab petir yang menyambar setiap hari itu. Sebagian orang mengatakan karena gas metana yang keluar dari tanah. Sementara, ilmuwan lain menjadikan kandungan uranium di dalam tanah sebagai biang keladinya. Tapi saat ini, kebanyakan peneliti yakin semua petir itu disebabkan oleh cuaca. Udara dingin di pegunungan bertabrakan dengan udara hangat di lautan. Akibatnya, terjadi friksi dan ada kelembapan. Keduanya sangat mudah memicu terjadinya sambaran petir, bahkan hampir setiap malam. Bunyinya menggelegar dan tentunya mengusik penduduk sekitar. Tapi tempat ini sangat diperlukan karena membantu meregenerasi ozon atmosfer kita. Dan inilah tempat yang paling pertama disebut-sebut punya anomali, segitiga Bermuda. Banyak pesawat dan kapal lenyap tanpa jejak. Teori yang diusulkan memang banyak sekali. Para ilmuwan bahkan beranggapan mungkin ada meteor besar di dasar laut sana yang mengeluarkan energi magnetiknya sendiri. Mungkin energi itu telah mengacaukan peralatan navigasi di semua alat transportasi malang itu. Dan sudah berlangsung cukup lama. Mereka bahkan mengira kalau energi ini telah menimbulkan masalah jauh sebelumnya, yaitu di masa Columbus. Anomali magnetik di Danau Alaska tidaklah seberapa, tapi di sekitar sini, jarum kompas akan melenceng 5, 30, atau bahkan 60 derajat. Tapi, malfungsi peralatan tidak cukup menjelaskan alasan lenyapnya banyak pesawat dan manusia di negara bagian yang sangat luas ini. Alaska memang liar. Banyak gunung yang menjulang, hutan tak berujung. Tumpukan salju di musim dingin dan panas terik di musim panas. Di sini terdapat 3 juta danau, 12.000 sungai, dan sekitar 100.000 gletser. Per kilometer perseginya cuma ditempati 1 orang. Sedangkan di California, per kilometer perseginya rata-rata ditempati 250 orang. Jadi, di Alaska, kamu bisa berjalan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa bertemu seorang pun. Ya, mungkin kamu cuma akan bertemu dengan beruang. Siang dan malam harinya juga sangat membingungkan di kutub utara sana. Para wisatawan dari seluruh dunia ingin sekali datang langsung ke Alaska untuk melihat rupa bumi di masa lalu. Tanpa konstruksi beton, jalan aspal tak berujung, gudang, dan ladang jagung. Tapi, selain menawan, tempat ini juga sangat berbahaya. Kamu bisa tersesat di tengah hutan, kehabisan makanan, basah kuyup, kehilangan kompas atau GPS. Di Alaska yang ekstrim ini, bahaya selalu mengintai. Kebanyakan pendaki gunung tidak cukup mengantisipasinya. 80% komunitas yang berada di Alaska tidak punya akses jalan. Oke, kembali ke era Wild West, saat kuda mengangkut manusia, barang, dan informasi. Di Alaska, semuanya harus pakai pesawat. Ada 9.000 pesawat dan 8.000 pilot, dan jumlah ini masih terus bertambah.
Maka jumlahnya lebih dari 1 di antara 100 orang Alaska. Perubahan cuaca secara mendadak sering terjadi hujan deras, badai salju, dan kabut. Kurang cocok dipakai untuk melakukan penerbangan yang mulus. Sayap pesawat yang terbang di Alaska bisa tertutup es. Kabut bisa menyamarkan puncak gunung bersalju, terpaan angin kencang juga bisa membelokkan pesawat kecil dari jalur aslinya. Hal-hal inilah yang harus dihadapi oleh para pilot setiap kali lepas landas. Lalu, bagaimana dengan pesawat yang lenyap itu? Para penyelidik percaya bahwa pesawat Douglas C-54 Skymaster hilang karena cuaca buruk. Serpihannya tertutup oleh salju atau jatuh ke dalam danau. 5% dari wilayah Alaska diselimuti gletser. Di dalamnya terdapat banyak sekali retakan. Ada yang bisa dimasuki satu orang, beberapa orang, atau bahkan seluruh pesawat.